Saya Siti Farida, Kepala Ombudsman Republik Indonesia, perwakilan Jawa Tengah. Saya mencermati, mengamati, serta berdiskusi banyak dengan BPS Provinsi Jawa Tengah. Saya melihat ada banyak inovasi dan juga budaya-budaya pelayanan prima yang sangat luar biasa ikhtiarnya untuk memberikan layanan terbaik kepada pengguna masyarakat Jawa Tengah khususnya yang mengakses layanan statistik. Dari kegiatan-kegiatan pelayanan tersebut, kami melihat ada banyak hal yang positif yang terlihat dari inovasi dan juga tingkat kepuasan masyarakat pengguna layanan terus meningkat. Di sisi lainnya, laporan-laporan terkait dengan pengaduan layanan di BPS sangat minimal, bahkan sampai dengan saat ini tidak ada. Harapannya itu menjadi modal yang sangat baik untuk meneruskan meningkatkan kualitas pelayanan sehingga predikat yang bisa diraihnya adalah predikat wilayah birokrasi bersih melayani semoga bisa di tangan BPS Provinsi Jawa Tengah untuk tahun 2022. Semangat melayani yang lebih baik untuk Jawa Tengah.